Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Pepito Pucullah. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channelnya Pepito Pucullah, di pencet belnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Di like bila Anda menyukainya dan komentari apa saja isi yang ada dalam video ini. Saat ini kita masih berada di atas KRL komuter tujuan Solo Yogyakarta dan sekarang posisinya berada di stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Kita tidak turun di sini di Lempuyangan, tapi nanti kita akan turun di stasiun Yogyakarta yang dulu bernama Stasiun Tugu. Stasiun kereta api Lempuyangan ini sendiri merupakan stasiun kereta api yang tertua dan yang pertama yang ada di Yogyakarta. Jarak dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Yogyakarta sendiri kurang lebih 1,5 kilo atau menempuh waktu kurang lebih 10 menit. Nah, ini tidak terasa kita sudah masuk di kawasan stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu kota Yogyakarta. Ini para penumpang yang akan turun di stasiun Yogyakarta sudah bersiap-siap mempersiapkan diri untuk turun di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta atau dikenal juga sebagai stasiun Tugu merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Sosro Menduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, berada di ketinggian lebih 113 meter dari atas permukaan laut. Stasiun ini merupakan stasiun utama di Kota Yogyakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di bawah pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 6 Yogyakarta dan juga dikelola bersama beberapa anak perusahaannya, yaitu KAI Komuter, KAI Bandara, KAI Wisata, dan pengelolaan parkir stasiun kereta api. Bangunan stasiun beserta rel KA yang membujur dari barat ke timur berada di Gedong Tengen. Lokasi stasiun kereta api Yogyakarta ini sendiri tepat berada di Jalan Margo Timur, Jalan Pasar Kembang Pintu Selatan, Sosro Menduran, Tengen, Yogyakarta 55271 Indonesia. Jumlah peronnya sendiri ada 7 dan mempunyai 9 jalur. Jalan dulu keluar. Stasiun ini mulai dibuka 20 Juli 1887. Itulah sekilas tentang stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Sekarang kita sudah berada di luar stasiun Tugu mencari kendaraan online untuk menuju ke penginapan. Oh,
nih. Tradisional khas Yogyakarta dengan lauknya antara lain sate usus dan lain-lain sebagainya. Bakso pentol 8.20 tambah 6.000. Ini belum nasi kucing toh? Nasi kucing isinya ini gimana? Channelnya.